وقف نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Istri Anda bertanya, nanti kalau kita di surga, kan didampingi oleh bidadari, apakah bidadari lebih cantik, sempurna daripada istri saya? Sama sekali tidak. Ini benar. Pertanyaan yang benar. Karena ada hadis yang pernah kita jelaskan di dalam masalah surga. Dan ini akhwat tolong ya, jangan pernah memungkiri masalah keberadaan bidadari. Dan di surga hukum poligami, hukum Allah. Kalau kita belum bisa menerima karena ilmunya, kita harus meminta kepada Allah SWT. Dan di akhirat tidak ada lagi sakit hati, cemburu, ini sudah tidak ada semuanya. Tapi siapa yang menjadi siapa yang lebih cantik, apakah istri di dunia atau bidadari di surga? Jelas istri di dunia. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Dan sudah pernah kita jelaskan. Kalau seandainya wanita dari dunia, penghuni dunia, sebentar. Wanita penghuni dunia yang masuk ke surga, menjadi bawa sama suaminya, turun ke bumi, dan menghempaskan kain di kepalanya satu kali, seluruh bumi ini akan wangi. Dan dia terbaik, dia pemimpin para bidadari. Pemimpin para bidadari di surga. Makanya kata Nabi SAW, pemimpin wanita di surga, Khadijah, Maryam, Asia, Fatimah, gitu kan? Dari penduduk dunia. Karena bidadari adalah pelayan, mereka pelayan. Yang sebenarnya adalah orang-orang yang mukmin dan mukminah ini. Kan begitu. Jika kita mengingatkan seseorang tentang surga dan neraka karena kesalahan dan ia perbuat, yang ia perbuat, lalu ia tidak mendengarkan, apakah ia termasuk mengingkari surga dan neraka? Inna malak malu bin niat. Kita enggak tahu ya, apakah niat dia memungkiri atau tidak. Kalau dia misalnya kita ingatkan surga neraka tapi dia tetap mau berbuat dosa, tapi dalam jiwanya mungkin ada gejolak, dia merasa iya, dia ketakutan, tapi masih belum nyantol di hatinya, makanya tidak memungkiri. Tapi kalau memang dia spontan mengatakan, ah gak ada surga dan neraka, nah ini memungkiri. Kata-kata tidak ada berarti sudah memungkiri.